Bupati Pamekasan Haji Badrut Tamam jadi pemateri dalam webinar Erlangga Forum yang bertajuk Layanan Kesehatan bagi Kebangkitan Ekonomi Bangsa. Belajar dari inovasi kepemimpinan Bupati Pamekasan pada hari Jumat 1 Oktober 2021. Dalam kesempatan itu, Bupati yang biasa disapa Mas Tamam itu mengulas soal strategi dalam mencapai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu menyampaikan strategi untuk menekan angka COVID-19 di Kabupaten Pamekasan dan percepatan vaksinasi ialah meyakini adanya wabah itu, mengedukasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, serta meyakinkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Strategi mendorong dimulai dari meyakini dulu bahwa pandemi ini ada. Baru kemudian yang kedua, mengedukasi masyarakat bahwa menggunakan protokol kesehatan yang benar itu menjaga akan lindungi kita. Baru kemudian yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Dalam webinar itu, Bupati Pamekasan Haji Badrut Tamam didampingi oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Dr. Ahmad Marsuki, sebagai OPD yang konsen utamanya di sektor kesehatan, termasuk dalam menekan wabah COVID-19 dan mempercepat vaksinasi. Septian Dwi Chandra, Sahid Mujtaidi, KMAFIS Pamekasan melaporkan.